Halo Mam, aku minta izin Stitch buat konten di sebelah ya. Kan bilang kalau ASI-nya berwarna pink padahal gak habis makan yang aneh-aneh. Dan di captionnya mamnya juga bertanya, apakah mungkin karena lecet ya? Nah, itu bisa saja terjadi apalagi untuk mama yang epping. Karena mama epping itu separuh nafasnya adalah mesin pompa. Jadi kita harus benar-benar mencari mesin pompa yang klik sama kita. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, perhatikan derajat kemiringan dari corong pompa kita. Karena kalau ini semakin miring atau semakin curam, berarti dia akan semakin menekan payudara seperti ini. Bisa jadi juga menyebabkan penyumbatan di sini sehingga aliran ASI menjadi kurang lancar. Dan berikutnya yang kedua adalah ukuran corong. Ukuran corong ini harus pas dengan ukuran puting kita. Karena jika dia terlalu kecil, dia akan menggesek kulit kita sehingga menimbulkan luka. Sedangkan jika terlalu besar, akan menyebabkan pengosongan payudara yang kurang maksimal. Keduanya tanpa kita sadarin bisa menyebabkan produksi ASI yang lama-lama semakin menurun. Oh ya, satu lagi, kalau ASI-nya udah pink gitu masih boleh nggak ya diminum ke baby? Jawabannya boleh, Mam. Asal langsung ya, Mam. Tidak boleh disimpan ke dalam kulkas ataupun tidak boleh dibekukan. Pastikan pompa yang kita gunakan pas, sesuai, dan mode-modenya bisa memudahkan kita untuk meningkatkan produksi ASI. Semangat mengasihi!